Assalamualaikum. Okey. Banyak yang bertanya dengan Abang Budin tentang penyakit gout. Penyakit gout ni adalah satu punca kelebihan asid urik dalam badan dan dia terkumpul di sendi-sendi. Cara nak mengatasi dia terlalu mudah. InsyaAllah. Dengan herba-herba yang berada di keliling rumah kita, di depan rumah, di pasu-pasu, kadang-kadang tumbuh meliar di halaman-halaman rumah yang kita tak tahu. Okey. Cuba amalkan petua dan ilmu yang Abang Budin cuba kongsikan ni. Okey. Ini okey. Biasa orang tengok, biasa tumbuh meliar. Okey, cuba pandang betul-betul. Okey, ini nama dia pokok lemak ketam ataupun orang panggil ara tanah. Banyak tumbuh depan-depan rumah kita ni. Ni, perhatikan betul-betul. Nampak kan? Okey. Cara dia mudah je. Ambil 7 pokok. Pokok dia macam ni. Contoh macam Abu ni cakapnya. Okey. Ambil 7 pokok ara tanah. Okey. Buang ke semua daun-daun dia. Okey. Buang semua daun dia. Tinggalkan buah dia. Basuh. Basuh sebersih-bersihnya sampai akar. Rebus. Rebus lebih kurang dalam setengah jam atau sejam lah. Seelok-eloknya 1 jam. Biar dia turun semua zat-zat yang ada pada pokok ni. Okey. Dan minum di waktu pagi. Okey. Amalkan. Cuba amalkan ni. Sebab ini pokok yang dicipta oleh Allah. Banyak khasiat je. Kadang-kadang kita racun. Kita tak tahu. Ini adalah ubat sakit gout. Ni. Ara tanah. Ataupun lemak ketam. Perhatikan betul-betul apa pun yang tunjuk. Banyak tumbuh. Dia tumbuh bersama dengan rumput-rumput. Banyak. Memang banyak. Di keliling-keliling rumah kita memang ada. Inilah ubat sakit gout. Dia menetralkan asid urik. Ni. Jangan pandang rendah pada pokok yang berada di bumi ni. Nama dia rumput. Sebenarnya dia berkhasiat. Cubalah. InsyaAllah. Abang Budin doakan yang mana mengidap sakit gout tu. Semoga cepat sembuh. Dengan petua-petua orang-orang dulu yang Abang Budin belajar. Assalamualaikum.